بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهدي له فلا مدل له وما يدل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Bismillahirrahmanirrahim Kembali kita di Bina Generasi Karawang Kita sekarang sedang bersama dengan Narasumber ya. Kita akan membahas mengenai Ketahui Hidan Tentang penyembahan kepada Allah SWT Dan kita pula yakni Untuk menjauhi dari kesyirikan Oleh kerana itu kita haruslah senantiasa untuk Mempelajari Mengenai ketauhidan dan mempelajari mengenai kesyirikan. Tentunya bila kita sudah mengetahui tentang kesyirikan, maka kita akan senantiasa berhati-hati di dalam menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan terima kasih atas waktunya. Dilanjutkan ya, kepada saya. Kita mulai insyaallah kita akan mulai membahas mengenai kajian mengenai tauhid. Kembali kita membahas mengenai yaitu dewa matahari yakni Namrud dewa matahari dan kronologi penyebaran ajarannya ke seluruh dunia. Kepercayaan terhadap dewa matahari diyakini oleh hampir semua kaum pangan di seluruh dunia Lahirnya kepercayaan terhadap dewa matahari ini murni berdasarkan logika dan prasangka belaka, bukan berasal dari wahyu ilahi. Setidaknya sejak 10.000 tahun sebelum Masehi, sejarah dipenuhi dengan ukiran dan tulisan menggambarkan kekaguman dan pemujaan atas objek matahari dan semua ini dipahami hanya dengan nalar, yaitu mengingat matahari terbit setiap hari, setiap pagi, memberi penglihatan, kehangatan, dan rasa aman, menyelamatkan manusia dari dingin dan kebutaan akibat kegelapan malam. Kaum pangan kuno memahami bahwa tanpa matahari. Sumber makanan tidak akan tumbuh. Kehidupan di atas planet tidak bisa bertahan. Realitas tersebut menjadikan matahari sebagai objek yang paling dikagumi sepanjang masa. Begitu pula pengetahuan mereka mengenai bintang-bintang, penelusuran posisi bintang memungkinkan mereka bisa mengetahui dan mengantisipasi kejadian yang hanya terjadi dalam rentang waktu yang lama Seperti terjadinya gerhan dan bulan purnama Selanjutnya mereka mengkelompokkannya menjadi apa yang hari ini oleh mereka dikenal sebagai rasi bintang Kita mengenal salib jodiak Ini adalah salib jodiak salah satu gambar konsep tertua salib Jodia Mereplesikan matahari sebagaimana ia seolah-olah bergerak melintasi 12 rasi bintang salib Jodia juga merepresikan 12 bulan dalam satu tahun empat musim serta titik balik pergerakan matahari istilah Jodia berhubungan dengan rasi bintang yang dibentuk atau Dipersonifikasikan sebagai figur atau binatang. Dengan kata lain, masyarakat zaman dulu tidak hanya sekedar mengikuti pergerakan matahari dan bintang, namun juga memberikan gambaran hidup melalui mitos mengenai pergerakan dan hubungan mereka. Matahari yang dipahami sebagai pemberi penyelamat kehidupan dipersonifikasikan sebagai wakil dari pencipta yang tidak tampak atau Tuhan. Tuhan matahari cahaya bagi dunia, juru selamat umat manusia. Demikian halnya dengan ke-12 rasi bintang yang mewakili tempat-tempat yang dilewati oleh Tuhan matahari. Yang dikenal dengan nama yang biasanya berhubungan dengan kejadian-kejadian alam yang berlangsung selama periode waktu. Tuh. begitu pula halnya dengan bulan. dari sini lahirlah keyakinan dan penyembahan terhadap matahari, bulan dan rasi-rasi bintang serta planet-planet. ribuan tahun sebelum masehi ada tokoh supranatural yang dianggap sebagai dewa matahari, namanya Nimrod. dalam bahasa ibrani, arti nama Nimrod berasal dari madad yang berarti ia memberontak kepada Tuhan. Nimrod adalah dewa matahari pertama yang dikenal dalam sejarah dunia. Asal usul agama Namrud dianggap misterius. Mari kita memperhatikan sejarah kerajaan Namrud yang berkembang agama dewa dewi di Babilon ke seluruh dunia. Setelah masa banjir berakhir, orang mulai pindah dari timur menuju suatu daerah yang disebut Siniar. Setelah masa banjir berakhir, orang mulai pindah dari timur menuju ke suatu daerah yang disebut Sinear Di mana mereka kemudian tinggal Di daerah Sinear inilah kota Babylon berdiri yang kemudian dikenal sebagai Babylonia atau Mesopotamia Di sini mengalir sungai Aufrat dan Tigris yang membuat tanah ini menjadi subur. Tetapi ada suatu masalah yang dihadapi penduduk, yaitu bahwa di daerah ini terdapat banyak binatang buas yang selalu mengancam kehidupan penduduk setempat. Dalam keadaan yang parah ini, muncullah seorang laki-laki bertubuh besar dan berkuasa, namanya Nimrod. Ia terkenal sebagai pemburu yang hebat. Mengatakan antara lain bahwa ia menjadikan pemburu yang kuasa. Makin lama, makin terkenal. Nimrod menjadi pemimpin ternama dalam memecahkan masalah-masalah dunia. Akhirnya, Nimrod begitu disanjung, maka dia tidak lagi berjuang melawan binatang buas. Melainkan mulai berpikir untuk mengorganisasi manusia supaya tinggal di dalam kota serta mengelilingi kota dengan tembok sebagai perlindungan. Dari sinilah lahir sebuah kerajaan. Demikian cara berpikir Nimrod. Kerajaan Namrud ini adalah kerajaan pertama yang tumbuh di muka bumi 2275 sampai 1943 sebelum masehi di Babilon, ya, Nimrod memegang tampuk kekuasaan pemerintahan selama 400 tahun. Dia manusia pertama yang memerintahkan agar membuat bangunan-bangunan besar. Nimrod telah membangun kota Babilon yang amat matsur Menara Babilon. Kota Nine Way dan kota.